masuk ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Situs resmi Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, memuat kasus antara Persib versus Luis Mia. Kasus Persib versus Luis Mia ini tercatat dalam list hearing dengan nomor pengaduan CAS 2024A10507. Penyebab spesifik dari kasus tersebut sejauh ini belum diungkapkan. Adapun Luis Mia memutuskan untuk mundur dari jabatannya di Persib Bandung pada 15 Juli 2023. Artinya, Mia mundur sebelum genap setahun atau satu musim penuh membesut Persib. Ex-pelatih Timnas Indonesia itu diketahui diangkat pada 22 Agustus 2022. Alasan pribadi menjadi inti dari keputusan Mia untuk meninggalkan klub beralias Maung Bandung. Manajer Persib, Umuh Mujtar, pernah memberikan keterangan bahwa Mia harus pulang ke Spanyol untuk menunggu orang tuanya yang sakit. Namun, Mia pada akhirnya harus pergi satu tahun lebih cepat dari Persib.